Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kita masih bisa berjumpa lagi di channel ini. Channel inspirasi Islam dan keutamaan dalam beramal. Salawat dan salam tetap kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Besar harapan dan doa saya, semoga saudaraku semua selalu diberikan kesehatan, dimurahkan rezekinya, dan dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman, inilah 7 anggota tubuh, tempat jin dan juga setan bersarang menurut agama Islam. Hakikatnya jin atau setan ada yang hidup di darat, laut dan juga ada di udara. Menurut pandangan Islam, jin juga mempunyai kemampuan untuk memasuki tubuh manusia, berjalan mengikuti aliran darah, mempengaruhi pikiran dan perasaan manusia. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan manusia untuk selalu berlindung kepadanya dari bisikan setan atau bangsa jin yang suka membisikkan keburukan dalam hati manusia. Golongan jin atau setan adalah musuh terberat manusia di muka bumi ini. Tahukah Anda semua, ada beberapa tempat di tubuh manusia yang disukai jin dan setan untuk ditinggali. Maka berhati-hatilah, jangan sampai jin dan setan bersemayam dan berhasil menipu dari 7 tempat yang tidak dijaga. Lantas di mana saja tempat yang menjadi sarang jin setan tersebut? Yang pertama, yaitu lubang mulut. Jin akan berusaha masuk ke lubang tubuh manusia saat sedang menguap. Karena itu, kita dianjurkan untuk menutup mulut kita saat sedang menguap. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang dari kalian menguap, letakkan tangannya pada mulutnya, karena setan akan masuk bersama dengan orang yang menguap. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, yaitu di bawah kuku. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menganjurkan untuk rutin memotong kuku. Waktu yang disunnahkan untuk memotong kuku yaitu pada hari Jumat. Karena jin dan setan mengikat manusia melalui kuku-kuku yang panjang. Yang ketiga yaitu lubang hidung. Saat manusia tidur, ternyata jin juga ikut menginap di batang hidung manusia. Oleh karena itu, ketika bangun tidur dianjurkan untuk membasuh lubang hidung sebanyak 3 kali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang di antara engkau bangun tidur, hendaklah memasukkan istinsyak dan mengeluarkan air dari hidung 3 kali, karena setan itu menginap di batang hidungnya. Hadis riwayat Muslim. Adapun tempat yang keempat yaitu lubang telinga. Bukan sekedar sembunyi di telinga manusia, namun ternyata ketika manusia tertidur hingga pagi tanpa mengerjakan sholat malam, maka berarti telinganya itu telah dikencingi oleh jin. Sebagaimana diceritakan dari Abdullah, bahwa di sisi Nabi ada seorang laki-laki yang sedang tidur sampai pagi tanpa mengerjakan sholat malam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setan telah kencing di telinganya. Hadis riwayat Muslim. Tempat yang kelima yaitu urat darah. Sebagaimana telah disebutkan bahwa jin atau setan menyusup ke dalam tubuh manusia melalui aliran darah manusia tersebut. Kemudian dari aliran darah itulah jin berusaha memperdaya manusia. Hal ini dijelaskan oleh Syafiyah binti Huwai bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya setan itu berjalan dalam tubuh anak Adam melalui peredaran darah dalam tubuhnya. Hadis riwayat Muslim. Tempat yang keenam yaitu lubang pusar. Lubang pusar merupakan tempat yang kotor karena tidak banyak orang yang membersihkan.
Padahal jin dan setan sangat menyukai tempat-tempat yang kotor. Bahkan saat seseorang diruqyah, diketahui bahwa kebanyakan jin bersembunyi dan tinggal di bagian lubang pusar manusia. Meskipun demikian, tidak dianjurkan untuk membersihkan lubang pusar hingga mengoreknya. Caranya cukup dengan menyeka secara lembut dengan air atau dengan kapas. Tempat yang ketujuh yaitu lubang kemaluan. Setan dan jin akan menambah rasa nikmat saat seseorang sedang berzina dengan cara menstimulir saraf kemaluan. Oleh sebab itulah dianjurkan untuk menjaga kebersihan organ intim baik pada pria maupun wanita. Selain itu, dianjurkan untuk membaca doa. Umat Islam juga dianjurkan untuk mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan mencukur rambut kemaluan, memendekkan kumis, memotong kuku, dan mencabut bulu ketiak. Baiklah sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah 7 tempat jin dan setan bersarang di tubuh manusia. Semoga kita selalu dilindungi dari bisikan dan godaan setan yang terkutuk. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekian video ini, semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.